Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas matematika kita, yaitu teorema Pitagoras. Di sini kita membuat kurta alias puzzle teorema Pitagoras. Alat dan bahannya yaitu ada apa Quinsa ini namanya? Kertas duplex. Lalu ada kertas origami, ada spidol untuk hiasannya, ada cutter untuk memotong-motongnya, dan ada not. Cara membuatnya, yang pertama kita potong dulu kertas duplexnya menjadi bentuk seperti ini. Nah, nanti pinggir-pinggirnya dirapetin sampai kayak gini. Nah, buat menopang ininya biar gak jatuh. Nah, terus yang kedua kita potong ini styrofoamnya jadi bentuk persegi. Nah, lalu di sini kita juga bisa buat puzzle-nya, buat nanti ditempel di sini harus muat ya. Nah, terus ada di sini kita lanjut ke ininya, ke hiasan-hiasannya. Di sini hiasannya ada rumus sama ada triple Pitagoras kayak gitu. Nah, kita lanjut ke cara pengerjaannya. Di sini kita akan coba untuk memasang puzzle-nya. Sekian penjelasan teorema Pitagoras dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.